السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام وجعل مال من تعلم الشريعه دار السلام والصلاه والسلام على سيد الانام سيد يوم الزحام سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه البراره الكرام اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم المكرم والمحترم ين سي هرمتي برا اساتذ برا غرو المكرم والمحترم غرو كتاب استاذ صالحين حسين غرو كتاب استاذ عبد العزيز وبالخصوص المكرم والمحترم حبيبنا المحبوب الحبيب مصطفى بن عقيل الحبشي beserta para asatid lainnya yang saya tidak sebut satu persatu namanya juga yang saya hormati selaku tuan rumah Al Ustaz Asif Saifuddin Asif Ridwan kita doakan guru-guru kita semoga Allah selalu berikan sehat panjang umur barakah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal Alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Ini malam kita berkumpul lagi di musalla Nurul Yakin. Kalau kemarin kita kumpul Maulid, sekarang pengajian bulanan Jam'iyatul Majalis An-Nur yang diselenggarakan setiap awal daripada Lailatul Rubu malam rebu awal bulan. Mudah-mudahan majlis kita selalu diberikan hidayah, taufik, keberkahan serta istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian, saya minta yang di belakang no maju ke depan biar rapat. Karena ngaji semakin rapat, semakin bagus buat kita untuk nerima ilmu yang belakang maju, maju ke depan biar rapat. بسم الله الرحمن الرحيم قال الحبيب زين بن ابراهيم بن سميت رضي الله عنه رحمه الله ورعاه وحفظه وكثر الله امثاله في كتابه هدايه الطالبين في شرح حديث جبريل wa amma auladuhu alaihi salatu wassalamu fal asahuhu annahum thukurun thalathatun thukurun sekarang kita menerangkan tentang anak-anak daripada baginda kita Nabi Besar Muhammad Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di dalam kitab kifayatul awam di situ dikatakan qala ulama berkata para ulama Wayan bagi an ya'rifa كل شخص عده اولاده صلى الله عليه وسلم وترتيبهم في الولاده لانه ينبغي للشخص ان يعرف ساداته اي عده وترتيبا berkata para ulama sepantasnya sepatutnya setiap orang setiap muslim hendaknya dia mengenal siapa anak-anak daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa sebabnya karena sepatutnya bagi seseorang Muslim, dia mengenal pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang mulia, manusia-manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama saja yang mereka itu warasatul anbiya kalau para habaib saja yang mereka itu adalah zurriyatul rasul kita patut mengenal mereka apalagi anak-anak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi ada ulama yang bilang wajib tahu ada ulama yang bilang sunnah tahu Dua-duanya sama-sama kalau kita tahu Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu Wajib dikerjakan dapat pahala Sunnah dikerjakan dapat pahala Cuman kenal doang Siapa aja anak-anak Nabi kita Muhammad Jangan giliran artis pada kenal Giliran pemain bola pada kenal Tapi anak nabinya Anak junjungannya Anak pemimpinnya dunia akhirat nggak pada kenal Siapa anak nabi? Siapa ya? Jangan lagi disebut satu-satu Berapa anak nabi? Berapa ya? Ada yang jawab tiga Ada yang jawab empat jadi sepatutnya kita tahu, jangan giliran artis tahu, oh ini artis anu, anaknya sekian sampai besannya tahu, bebesannya ma anu, anu tahu, giliran anak nabi nggak tahu, ya tercela, apa nggak kalau begitu tercela, artis tahu, anak nabi nggak tahu. Iddatan wa tertiban Mesti tahu jumlahnya Juga mesti tahu tertibnya Siapa anak pertama Siapa anak terakhir Supaya kita bisa ambil contoh Al-Habib Salim bin Abdullah Ash-Shatiri radhiyallahu anhu Saya sudah pernah mengatakan Bahwasannya, kalau ada muridnya yang minta nama anak perempuan pertama, itu Habib Salim. Namain siapa? Namain Zainab. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah pertama punya anak perempuan dinamain Zainab. Jadi, apa yang Nabi lakukan? Kita ngikut apa yang Nabi lakukan, kita bisa ambil contoh kan Nabi Muhammad contoh dalam kehidupan kita dalam hal apapun bukan hanya dalam ibadah bukan dalam urusan anak pun kita harus ngikut menyontoh kana fi rasulillahi hasanah dan kita kalau punya anak ikut nama nama yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena perilaku perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faham insya Allah ya. Faham insya Allah. Ini anak-anak muda kalau enggak bisa bawa kitab, bawa buku, sama pulpen, catat berapa anak Nabi, berapa istri Nabi, siapa aja. Catat, jangan sayang, masih muda, mumpung masih sehat, mata masih jeli, nulis masih bisa. Ntar kalau udah aki-aki udah repot, mata udah lamur, tangan udah buyut. Tahu buyut? Susah menulis, mumpung masih nulis. Ini guru kita nih. al Salihin, al Abdul Aziz. Tahu mereka. Kenal mereka. Tapi tetap bawa kitab. Tetap megang kitab. Karena apa? Di situ ada keberkahannya ilmu. Kalau pengen ilmu kita bermanfaat. Bermanfaat. Bawa buku kecil. notas di sini nih. Ya, buku notas kecil di sini bisa dikantongin, Bapak. Catat. Ya. Wa auladuhu. Nah, di sini dikatakan wa amma auladuhu adapun anak-anak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam fal asahhu yang paling sahih yang paling mu'tamad annahum bahwasannya mereka salah satu ada tiga laki-laki anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lelaki ada di tiga ada yang bilang empat tapi yang asoh tiga ada ulama yang bilang empat anak Nabi yang laki tapi yang sahih tiga Siapa saja Wahum Dan mereka adalah yang pertama al Gosim Yang pertama nama anak Nabi Laki-laki namanya Al-Qasim Gosim namanya Wahuwa akbaruhum Dan beliau adalah Paling besarnya anak Rasulul Rasulullah Gosim Makanya Nabi dijulukin Abil Qasim Sadatina Wa a'immatina Sadatina wa maulana Abil Qasim Abahnya kok Sim, itu julukan biasanya kan Kita dijulukin Nama anak yang pertama Ya Bapak umpama ada orang namanya Udin, punya anak namanya Ali, Ntar kalau dia punya anak tuh jadi ketelah nama anak Bapak Ali, udinnya hilang, jadi Bapak Ali. Nah itu namanya kunyah panggilan dengan nama anak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau salah satu julukannya Abul Qasim karena Qasim adalah anak Sayyidina Qasim adalah anak baginda kita yang paling besar. Thumma ya. Nah disini asum, di sini diterangkan. Fa amal Qasimu fa mata Adapun Sayyidina Qasim fa mata Beliau meninggal dunia di kota Mekkah. Wa <właści> qad <tidur> balagha sanatain. Umurnya dua tahun dua tahun. Jadi anak Nabi yang lelaki nggak ada yang sampai besar, nggak ada yang sampai balik, nggak ada. <tuh> Umurnya dua tahun. Meninggalnya di kota Mek Mekah. mata <tuh> min alaihi wasallam. Dan beliau adalah paling pertama yang meninggal daripada anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua anak Rasulullah semua anak Nabi Muhammad wafatnya sebelum Nabi semua kecuali satu siapa sayyidatuna Fatimah az-Zahra itu pun enggak lama sayyidatuna Fatimah enggak lama Ketika Nabi mau wafat Ketika Rasul mau wafat Sayyidah Fatimah kan ada di situ Ketika malaikat Israel Ingin mencabut Ruh daripada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW Beliau mengabarkan kepada Sayyidatuna Fatimah Sayyidatuna Fatimah nangis Karena mendengar ayahnya yang begitu disayang akan meninggalkannya. Nangis Sayyidatuna Fatimah. Dipanggil sama Nabi, dipanggil sama Rasulullah. Di situ ada Sayyidah Aisyah. Dibisikin sama Nabi Sayyidah Fatimah. Habis dibisikin Sayyidah Fatimah ketawa. Tersenyum beliau. Sayyidah Aisyah bingung Kok habis nangis dibisikin sama Nabi Tahu-tahu senyum Nggak nanya langsung Sayyidah Aisyah Nggak nanya langsung Karena keadaannya Lagi genting Darurat Ini Nabi SAW mau wafat Begitu setelah Nabi wafat Beberapa lama kemudian Baru Sayyidah Aisyah nanya Sama Sayyidah Fatimah Ya Fatimah Ketika Rasulullah mau wafat Engkau menangis Kemudian Nabi bisikin kamu Engkau tersenyum Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Oh itu iya Kata Sayyidah Fatimah Aku tersenyum Setelah aku menangis Aku tersenyum Rasulullah SAW Mengatakan kepada aku bahwasannya tidak lama lagi yang paling pertama akan menyusul aku adalah engkau ya Fatimah. Radiyallahu anha. Sayyidah Fatimah enam bulan setelah Nabi wafat nyusul. Enam bulan. Dah cuma Sayyidah Fatimah aja Yang meninggalnya setelah Rasulullah itu pun gak lama. Selainnya. ya Semuanya wafatnya sebelum Nabi wa, wafat. Yang paling pertama siapa? Sayyidina Qasim. Yang paling pertama wafat anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Qasim. Kemudian Abdullah, kemudian habis itu baru meninggal wafat Sayyidina Abdul Abdullah Ya. Habis itu wafat Sayyidina Abdul Abdullah di Mekah juga dalam keadaan kecil juga. Ya. Itu anak kedua dari Nabi kita Muhammad Allah. sallallahu alaihi wasallam. dan dikatakan untuk Sayyidina Abdullah julukannya At-Tayyib wa thahir at-tayyib wa -tahir. julukannya anak nabi yang bernama abdu sayyidina abdullah julukannya at-tayyib wa di dalam akidatul awam kan disebut qasim wa abdullahi <tuhirun> wa huwa tayyib wa jadi julukannya dua tayyib wa nah, ada ulama yang mengatakan anak Nabi S.A.W Alaihi empat yang laki, Qasim, Abdullah dan Tahir. Tayyib julukan Abdullah. Hadis nah, itu ada yang bilang Tahir anaknya Nabi juga. Nah, tapi yang sahih yang mu'tamad indal ulama, jumhurul ulama mengatakan tidak. Toyib dan Tohir itu julukan buat anak Nabi Sayyidina Abdul Abdullah. Ya. Kemudian yang ketiga, Thumma Ibrahim, nah, anak Nabi laki yang ketiga namanya Ib Ibrahim. Yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Yang kedua Abdullah ngambil nama ayah. Karena ayah Nabi namanya Abdul Abdullah Sunnah kita punya anak namain nama bapak Sunnah Karena Nabi punya anak namain nama ayah Dan nama Abdullah adanya adalah nama yang paling bagus Bukannya saya ngagul nih enggak ya Bukannya saya nyombong Bukan ini kata Nabi Khairul Asma Abdullah Thumma Abdurrahman Nama yang paling bagus Abdullah, kemudian Abdur Abdurrahman. Kalau punya anak harus ada yang namanya Abdullah. Sayyidina Ali ada, Sayyidina Hussein punya anak ada yang namanya Abdullah. Banyak para ulama mereka menamakan anaknya harus ada Abdullah karena ngikut apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi. Dan nabi namain Abdullah karena tafaul juga sama ayah beliau namanya Abdullah Kita kalau punya bapak udah meninggal dunia kita punya anak nama anak bapak nama bapak kita bagus namain Nama bapak kita umpama Abdul Razak Kita punya anak laki bapak kita udah nggak ada namain Abdul Razak Ambil berkah nama engkong Kan sekarang tempo-tempo ada orang ngomong gini, songong bib kalau begitu ntar. Ya. Enggak songong padahal sunnah begitu. Itu pun kalau nama bapaknya bagus. Kalau nama bapaknya kurang bagus, enggak usah. Nama bapaknya siapa umpama? Ya, kampret. <tuh> Atau benying, ya. <tuh> Jangan, itu kalau nama bapaknya bagus, namain nama bapak, berkah. Itu kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Ibrahim, nama kakek beliau Ibrahim. Ya, cuman Ibrahim lain ibu. Sayyidina Ibrahim lain ibunya kalau Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah Uminya nya Sayyidatuna Khadijah, tapi kalau Sayyidina Ibrahim ibunya lain, siapa? Sayyidatuna Mariyatul Qibthiyah. Ya. Seorang hamba sahaya budak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan raja Mesir. Yang diberikan raja Mesir kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Nabi dikasih budak Dua hamba sahaya dua Yang pertama Mariyatul Qibtiyah Yang kedua namanya Shirin Shirin Yang satu Yang Shirin Dikasih kepada salah satu sahabat Siapa namanya saya lupa ada di apa di buku sejarah ya. yang sirin dikasih sahabat Nabi. Nah yang Maria tul tetap ya, bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itulah ibunya daripada Sayyidina Ibra Ibrahim Alaihi Musta'latu Wasallam. Matu atfalan tiga-tiganya meninggal dunia dalam keadaan masih ke kecil. Nabi dikatain pak Nabi dikatain Ketika Nabi anak laki-lakinya udah meninggal dunia semua Dikatain sama orang-orang kafir Ya Waktu itu Sayyidina Ibrahim belum meninggal Apa belum lahir maaf Masih Dua doang anak lakinya Qasim dan Abdullah Karena Sayyidina Ibrahim lahirnya di Madinah Ketika muafat Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah wafat dua-duanya enggak punya anak laki lagi. Dicemooh sama orang-orang kafir Abu Jahal. Kemudian lagi Al As bin Wa'il ngomong, "Wah, Nabi Abtar." Abtar, Abtar itu apa bahasanya ya? Sumpung. Kalau ibarat buntut sumpung kagak punya anak laki karena dulu anak laki jadi kebanggaan. Wa Abtar Abtar Muhammad Abtar Muhammad Abtar Turun ayat dari Allah Subhanahu. Allah enggak rela enggak rido kekasihnya dicaci dihina. Turun ayat Surah Al Kaushar. Inna aatainakal. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al Kaushar. Al Kaushar al-mu'tamad ulama mengatakan ulama yang banyak as-sahih yang sahih yang benar bahwasanya arti daripada al-kautsar ini adalah anak cucu keturunan yang banyak itu arti daripada al-kautsar yang kedua ada yang mengatakan al-kautsar maksudnya telaga haud telaga kautsar. Tapi yang sahih anak keturunan yang banyak yang akan diturunkan dari sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, terbukti firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat anak Nabi, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari Sayyidina Hasan ataupun dari Sayyidina Husain nyebar di mana-mana. Kalau dari Sayyidina Hasan dijuluki nama Syarif. Syarif fulan, Syarif fulan. Kalau dari Sayyidina Hussein Sayyid. Jadi kalau dari Sayyidina Hasan julukannya Syarif. Kalau dari Sayyidina Hussein Sayyid. Ya. Atau para habaib. Nah itu pembuktian dari Allah Subhanahu Ternyata yang ngatain nabi yang mencaci nabi dialah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sumpung. Inna abtar. Sesungguhnya yang mencacimu, yang membencimu, dialah sebenarnya yang sumpung. Tuh langsung difonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dan Rasulullah mempunyai empat orang anak perempu perempuan. Wahunna dan mereka yang pertama Zainab. Zainab yang pertama punya anak perempuan namanya Zainab bagus. Ya, Nggak usah cari-cari di Google Nggak usah cari-cari di internet Searching Ngabisin paket Ngabisin Namain Zainab Karena Nabi juga namain anak perempuannya Zainab Biarin sama aja gak apa-apa Misalnya -apa. misanannya Zainab bib. Gak apa-apa, mengapa Pancingnya Zainab juga bib. Emang apa Namain, main, Bu. Bu. Uh. Jangan namain Jupe lagi entar. Atau Nikita kita gedig. Ya. Namain orang cuci itu namain Nikita. kita. Bukan. Man. Nikita lagi ngapain? Makan genjer. Ya. Yang pertama Zainab ya. Sayyidatuna Zainab Dinikahi oleh Sepupunya Namanya Abul As Ibn Rabi Abul As Ibn Rabi Punya anak dua Yang pertama Ali Yang kedua Umamah Ya. Yang pertama Ali, yang kedua Umamah. Adapun Ali, anak daripada Sayyidah Zainab meninggal sebelum Balir. Adapun Umamah, yang perempuan nih Umamah. Bagus gak tuh? Bu, bagus nama perempuan Umamah. Bagus. Sayyidatuna Umamah dinikahi oleh Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah setelah wafatnya Sayyidatuna Fatimah nah, setelah wafat Sayyidatuna Fatimah maka Sayyidina Ali nikah sama ponakannya Sayyidatuna Fatimah namanya Sayyidatuna Umar Umamah radhiyallahu anha Ali dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ba'da khalatiha setelah wafat bibinya Sayyidatuna Fatimah kan bibinya berarti Sayyidatuna Umamah berarti Sayyidah Fatimah bibinya beliau kan Sayyidatuna Umama anaknya Sayyidah Zainab Sayyidah Zainab kakaknya Sayyidatuna Fatimah Fatimah setelah Sayyidatuna Fatimah nikah sama Sayyidatuna Umamah itu pun dengan wasiat Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah sebelum wafat karena tahu wafatnya dikit lagi beliau wasiat kalau saya sudah tidak ada nikahi umamah ada bini begitu sekarang ada gak bu abang kalau saya ntar mati jangan kawin lagi bang ya nanan -nan, ya jangan begitu bu nggak boleh nggak bu tidak boleh justru ini wasiat dari Sayyidatuna Fatimah tuh di sini dikatakan bi biwasiyati, biwasiatin min Fatimah Jadi dengan wasiat daripada Sayyidatuna Fatimatu Zahra Itu anak daripada Sayyidatuna Zainab Punya anak dua Namanya yang pertama Ali Meninggal sebelum balik Yang kedua Umamah Sayyidatuna Umamah Kemudian yang berikutnya Warugayyah Sayyidatuna Rugayyah anak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga Ummu Kulthum Ummu Kulthum. Ini dua nih. Sayyidatuna Rugayyah dan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Dulu dinikahi oleh anaknya Abu Lahab. Namanya Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Ini anak Abu Lahab. Utbah dan Utaibah. Masing-masing nikah sama anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu nikah sama Sayyidatuna Ruqayyah, yang satu nikah sama Sayyidatuna Ummu Kulthum. Akhirnya bercerai. Setelah bercerai, Sayyidatuna Ruqayyah dinikahi oleh Sayyid Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan nikah sama Sayyidatuna Rugayyah punya anak satu namanya Abdullah Abdullah lagi baik itu ya. sampai umur 6 tahun meninggal dunia meninggal dun meninggal dunia ya kemudian habis itu wafat Sayyidatuna Rugayyah Nabi nikahin lagi sama anaknya Sayyidatuna Ummu Kulthum Jadi Sayyidina Uthman nikah sama anak Nabi dua Yang pertama Rugayah, Yang kedua Ummu Kul Ummu Kulthum Nikah lagi sama Sayyidina Uthman Karena Sayyidatuna Rugayyah wafat Kalau di dalam Islam Tidak boleh mengumpulkan dua saudara jadi istri Nggak boleh Adik kakak dijadiin istri dua-duanya enggak boleh. Al-jama' bainahuma la yajuz. Ini dinikahi setelah wafat Sayyidatuna Rugayyah nikah sama Sayyidatuna Ummu Kulthum. Makanya Sayyidina Uthman julukannya apa? Dhunnurain yang mempunyai dua cahaya. Apa dua cahaya itu? Dua anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Sayyidina Ummu Kulthum. Akhirnya Nabi ngumumin Siapa yang punya anak perempuan Nikahkan sama Uthman Sesungguhnya kalau saya masih punya anak perempuan lagi Saya akan nikahkan lagi dengan Uthman Itulah Sayyidina Uthman Yang salah satu yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dah cukup sampai situ dulu. Ntar Sayyidatuna Fatimah agak panjang, ya agak panjang lagi ceritanya. Nanti insya Allah to be continue. Hmm. Ngerti gak? Itu bahasa ya. Jelang sih sana dikit ya. Insya Allah bersambung Makanya ngajinya biar istiqom istiqomah biar rutin ya biar wamah dikit dikit kan dikit tuh saya biar serak begini aturan tadi mau saya telepon saya belajar saya solihin saya lagi serak begini tapi sayang pengajian kalau kita nggak ngaji sayang ilmu itu mahal makanya saya lihat tadi ada yang habis maulid bangun pergi keluar sebenarnya kalau acara maulid mungkin intinya maulid acara pengajian ya intinya pengaji pengajian duduk ilmu itu nur cahaya yang akan menerangi kita punya hati kalau kita duduk di majlis Taklim insya Allah hati kita jadi bersinar bercahaya dengan sebab ilmu yang kita tuntut amin ya rabbal alamin mudah-mudahan manfaat tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian dari saya walafu minkum والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته